أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Pada video kali ini saya akan membahas 10 manfaat dan keutamaan salat sunnah tahajud di sepertiga malam. Salat sunnah tahajud memiliki banyak manfaat dan keutamaan jika istiqamah ditunaikan oleh umat muslim. Salat tahajud merupakan salat yang luar biasa dan sangat istimewa. Salat tahajud adalah salat sunnah satu-satunya yang perintahnya langsung disebutkan dalam Al-Quran disertai dengan manfaat dan keutamaannya. Salat tahajud dikerjakan 2 rakaat dengan jumlah tidak terbatas. Jika ingin mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW, bisa melaksanakan salat tahajud 11 rakaat dengan rincian 2 rakaat sebanyak 4 kali, kemudian ditutupi salat witir sebanyak 3 rakaat. Kemudian, hukum salat tahajud. Hukum salat tahajud adalah sunnah muakkad, iaitu salat sunnah yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran mengenai salat sunnah ini yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّرْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Artinya, dan pada sebahagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Awalnya, solat tahajud wajib bagi kaum muslimin. Setelah turun perintah solat 5 waktu, solat ini menjadi sunnah muakkad bagi kaum muslimin. Adapun manfaat dan keutamaan solat sunnah tahajud di sepertiga malam. Yang pertama, menenangkan hati. Al-A'lamah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas solat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang Ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa, juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas rasa gelisah, takut dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan solat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. 2. Kedudukan terpuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 79 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili فَتَهَجَّرْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Artinya, dan pada sebahagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. 3. Kunci masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, Ya ayyuhan nasu afshu salama wa at'imu ta'ama wasilu arhama wasallu billayli wan nasu niyamu tadkhulul jannata bisalami. Artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam,
berilah makan orang-orang yang membutuhkan. Sambungkanlah silaturahim dan salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Salat sunnah paling utama. Salat sunnah tahajud juga disebutkan qiyamul lail atau salat lail merupakan salat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya afdhalus salati ba'dal fariidati qiyamul lail. Artinya, salat yang paling afdal setelah salat fardu, iaitu setelah salat wajib, adalah salat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. 5. Kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang-orang yang ahli salat sunnah tahajud di sepertiga malam juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kemuliaan dan kewibawaan. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Artinya, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Hadis riwayat Hakim Hasan. 6. Doanya dikabulkan. Orang yang mengerjakan salat sunnah tahajud di sepertiga malam kemudian dia berdoa, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika ia melakukannya di sepertiga malam yang terakhir. 7. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, barang siapa melaksanakan salat sunat tahajud di sepertiga malam dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 9 macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Adapun 5 manfaat dan keutamaan di dunia itu adalah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana. Tanda ketaatannya akan tampak kelihatan di mukanya, akan dicintai para hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan dicintai oleh semua manusia. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah dan akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. 8. Penghapus dan pencegah dosa. Setiap orang pasti memiliki dosa. Dosa-dosa yang kecil bisa berguguran dengan menjalankan salat sunnah tahajud di sepertiga malam sebagaimana hadis. Yang lebih istimewa lagi, salat sunnah tahajud juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Orang yang melazimkan salat sunnah tahajud di sepertiga malam akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya terjauhkan dari maksiat dan dosa. 9. Kebiasaan orang soleh. Salat ini iaitu merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Maka siapa yang saat ini senantiasa mengerjakannya, maka ia pun tercatat sebagai orang-orang yang soleh sebagaimana mereka. Biasakanlah dirimu untuk salat malam karena hal itu tradisi orang-orang soleh sebelummu. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa
menolak penyakit dan pencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. 10. Menolak penyakit. Di antara manfaat dan keutamaan salat sunat tahajud di sepertiga malam adalah menolak penyakit. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengamalkan salat sunat tahajud di sepertiga malam ini akan dijaga kesehatannya dan dijauhkan dari penyakit yang membahayakan. Selanjutnya, niat salat tahajud. Usalli sunnat tahajudi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat sunnat tahajud dua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sebenarnya, hal yang paling penting di sini bukanlah kuantitasnya, melainkan kualitasnya. Menjalankan salat sunnah tahajud di sepertiga malam dengan lebih sedikit rakaat lebih baik daripada mengerjakan banyak rakaat tetapi tidak kucuk. Hendaknya salat sunnah tahajud dilaksanakan secara istiqamah dan rutin agar dapat memperoleh manfaat dan keutamaannya. Demikianlah manfaat dan keutamaan salat sunat tahajud di sepertiga malam. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita tingkatkan amalan kita dengan mengerjakan salat sunat tahajud di sepertiga malam. Semoga Allah memberikan kita rahmat, berkah, taufik dan hidayah kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.